Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan puisi nukilan saya yang berjudul Politikus. Puisi ini telah tersiar di majalah Dewan Masyarakat bilangan 12 tahun 2018. Puisi ini akan membicarakan sikap rakus golongan politikus. Mereka sanggup melakukan apa saja bukan untuk memperjuangkan nasib dan masa depan anak bangsa, tapi untuk berkuasa dan membina kekayaan diri. Akibatnya, orang sudah hilang hormat kepada mereka yang bergelar politikus. Dengarlah puisi yang dihasilkan dari pemerhatian, sikap dan perlakuan golongan ini. Politikus. Hari ini, politik bukan lagi satu perjuangan. Perjuangan membela anak bangsa, tempat anak bangsa berpaut, dahan anak bangsa bergantung. Semuanya musnah. Nafsu serakah seorang manusia yang inginkan kuasa bagi membina kekayaan diri. Justru politik hari ini adalah satu permainan. Siapa yang bijak mencaturkannya pasti akan berada di puncak, mendapat kuasa dan menjana kekayaan. Akibatnya, orang kata politik kotor. Politik tidak ada batas kemanusiaan. Politik tidak kenal kawan. Politik tidak kenal lawan. Politik mengundang 1000 kemungkinan. Politik bukan lagi satu perjuangan, tempat anak bangsa berpaut, membela nasib dan masa hadapan. Sekian, Azaman Sulaiman, Padang Serai, Kedah. Terima kasih.